Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan akhirnya menetapkan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel nomor urut 1, Herman Deru dan Mahwardi Yahya sebagai paslon terpilih pada Pilkada Gubernur Sumsel. Pasangan ini meraih suara tertinggi dengan 1.394.438 suara atau 35,96% dari total suara sah. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan gugatan perkara perselisihan hasil Pilkada Sumsel yang diajukan paslon Dodi Reza Giri Ramanda. MK mengabulkan eksepsi yang diajukan KPU Sumsel yang memutuskan paslon Herman Deru Mahwardi Yahya sebagai pemenang. Dan di situ sesuai tahapan 3 hari ya setelah putusan MK kita menjadwalkan untuk melakukan proses penetapan calon terpilih. Sementara itu Herman Deru bersyukur dengan penetapan ini. Usai dinyatakan terpilih, dirinya akan segera melakukan sinkronisasi dengan pemerintah provinsi maupun DPRD terkait program kerja yang akan dilaksanakan. Perbaikan infrastruktur dan sarana pendidikan menjadi prioritas. Mulai hari ini, sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih, kami akan segera mensinkronisasi program yang akan kami laksanakan pada anggaran berikut dengan pemerintah sebelumnya. Artinya, baik Pemprov maupun Dewan. KPU Sumsel selanjutnya mengusulkan pelantikan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih pada Kementerian Dalam Negeri. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang.